Sayang, bagusan yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Gawat, pertanyaan jebakan nih. Yang kiri. Ih, kamu ini gak tahu style ya? Bagusan yang kanan tahu. Sabar, sabar. Kalau bukan kesalahan kemarin, aku malas banget bantuin dia. Semua berawal karena dia salah kostum. Bro, kenalin. Siapa nih, Bi? Kutek banget, kayak ondel-ondel. Cewek gua. Sayang, emang dandanan aku kayak ondel-ondel ya? Dikit. Kok kamu tega banget sih? Kamu tau gak aku makeup gini berjam-jam demi kamu? Ya, tapi kan... Pokoknya, mulai sekarang kamu harus bantuin aku dandan. Semenjak saat itu, dia selalu maksa aku buat belajar segala hal tentang kecantikan. Yang ini sayang. Ih, bukan yang itu. Aku tuh butuh pencerah wajah. Biar aku tuh gak kebanting sama wajah ganteng kamu. Oh, kalau wajah ganteng cerahku, ada resep rahasianya sih. Ya udah, sekarang tuh kamu bantuin aku. Bukannya sibuk sendiri. Iya, iya. Dan akhirnya, kami harus ngabisin waktu 3 jam buat persiapan ngedit doang. Sayang, mana yang lebih bagus di antara kedua warna ini yang aku pakai? Aduh, pertanyaan berat nih. Yang kanan. Salah. Yaudah, yang kiri deh. Masih salah. Aku tuh gak suka sama dua-duanya. Ih. Oh, terus kalau gitu gak pengen nanya. Sayang! Serius deh. Kamu itu cantik pakai makeup dan baju apapun itu. Jadi buruan dong. Kita jadi ngedan gak sih? Ah. Subhanallah. Kalau kayak gini kita gak usah ngedet. Kita langsung ke awal aja. Ya memang kita gak jadi ngedet. Aku mau tarik mama ke pengajian. Jadi 5 jam aku nemenin kamu dandan buat apa? Oh, jadi kamu gak ikhlas nemenin aku dandan. Udah aku bete. Kamu aja tuh yang nganterin mama ke pengajian. Tapi sayang. Abi, sepatu yang cocok buat tante yang mana ya? Hah? Harus milih lagi?